Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkenalkan nama Ana Latif. Perkenalkan nama saya Latif. Perkenalkan nama saya Nafif. Perkenalkan nama saya Reza. Perkenalkan nama saya Nurbala. Kami berlima akan menunjukkan hasil karya kami. Kami dari kelompok Tukim akan melihatkan sebuah karya jam acara jam kardus inovasi. Namanya? Ini nama barangnya adalah Tukot. Kelebihannya dia bila dikasih baterai bisa memutar sendiri. Ada tanduk baterai. Di sini membutuhkan bahan yang sangat mudah dan sangat simpel dari kardus berbahan crispy. Tak perlu banyak sponsor, hanya dari kardus crispy. Di sini terdapat tanduk banteng merah, tapi tidak merah. Terbuat dari kertas yang dipilih. Dan ini banyak bentuk-bentuk yang sangat unik. Ada berbentuk payung, berbentuk halal, harga 1000, matahari, dan lain-lain. Oke, cara pembuatannya, ini pertama-tama kita harus menggulung satu kertas. Jadi kita bentuk bulatan, dan setelah kita telah menyelesaikan bulatan itu sebanyak 12 bulatan. Setelah itu kita mencetak kardus berbentuk bulatan juga yang agak lebih gede dari bulatan yang kita buat. Setelah itu kita mengeler bulatan yang kita buat dan kita tempelkan ke kardusnya. Setelah itu kita menempelkan motif-motif yang kita inginkan dan kita menempelkan jam-jam sehingga bisa ini digunakan. Setelah itu kita menempel ini ke bagian belakang dan kita bisa masukkan baterai ke sini sehingga dia bisa berfungsi dan siap untuk dipakai. Kelebihannya bisa untuk melakukan aktivitas kita dan bisa melihat jam juga. Bisa jadi dua juga. Di mana-mana bisa lihat jam. Dan waktu kita saat belajar. Jika mau pengen beli ini, silakan datang di kelas 11 SMA IT Taruna Insani. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aqua. Saya Raisa Fadila. Saya Rekonina. Saya Sri Najma. Saya Kansa. Kami akan mempresentasikan tugas prakarya yang kami buat minggu lalu. Nama produknya book holder vintage. Bahan-bahannya bahan gunting, lem, dan kardus. Cara membuatnya, pertama-tama kita pilih-pilih koren-korennya. Yang kedua kita bentuk-bentuk, buat pola dari kardus. Lalu jika sudah selesai dibuat pilihan-pilihannya semua, habis itu jika polanya sudah selesai, polanya dibentuk. Jika sudah, ditempelkan koran-korannya ke kardus tersebut. Kelebihan produknya untuk menaruh buku, dan folder, dan lain-lain. Sekian dari kami, program yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak dulu ya.